Tingginya kasus COVID-19 di Jawa Timur berdampak pada perawat yang menangani pasien COVID-19. Dalam kurun waktu satu minggu, tercatat 300 perawat terkonfirmasi positif COVID-19, dengan 13 orang meninggal dunia. Haji Kasyanto, Ketua DPD PPNI Kabupaten Kediri, menjadi perawat terakhir yang meninggal dunia. Profesor Nur Salam, Ketua DPW PPNI Jawa Timur, menduga faktor kelelahan menjadi penyebab terus bertambahnya perawat terkonfirmasi positif COVID-19. Tenaga perawat semakin terkuras dengan adanya program vaksinasi massal dalam beberapa hari terakhir. Nur Salam menambahkan, vaksinasi bukan jaminan terhindar dari virus corona, lantaran seluruh perawat terpapar sudah menjalani vaksinasi. Kondisi saat ini benar-benar sangat mengkhawatirkan, terutama bagi para tenaga kesehatan, khususnya para perawat. Nah, berjatuhan daripada perawat ini, kalau kita melihat angka sejak Juni, tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli ini, itu sudah ada sekitar 445 yang terkonfirmasi positif. Nah, dari 445 itu, sekitar 30% itu sedang dirawat di rumah sakit, dan yang lainnya adalah isolasi mandiri. Sejak Januari hingga Juli, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 445 orang perawat. Dari jumlah tersebut, 65 orang meninggal dunia. 13 diantaranya terjadi di bulan Juli. Fakur Rosi, JTV.